Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube gue. Welcome back to another video. Hai gengs, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. So, gue mau sedikit cerita. Jadi, di video kali ini gue men-challenge diri gue sendiri untuk makan hanya instant noodles dari Samyang selama 5 hari. So, kenapa tiba-tiba gue memiliki ide seperti ini? Karena pas gue lagi ke Hamburg kemarin, gue ke toko Asia karena gue biasa belanja di sana kan. Karena di Soho sendiri itu gak ada toko Asia, jadi lo harus pergi ke kota lain gitu. Jadi kalau misalnya gue mau beli makanan atau bahan makanan Asia, itu yang paling deket dari Soho adalah Elmshorn. Jaraknya dari Soho ke sana sekitar 20 menit naik mobil, jadi agak sedikit jauh sebenarnya. Nah, kebetulan karena beberapa waktu yang lalu gue ke Hamburg karena ada urusan, sekalian deh tuh gue belanja buat kebutuhan makanan Asia gue gitu kan. Nah, pada saat gue lagi jalan-jalan tuh di dalam supermarketnya, gue menemukanlah jenis-jenis Samyang yang ada beberapa yang baru dan ada beberapa yang udah biasa. Di sini gue temuin ada 10 macam. Ada 4 rasa yang missing yang gue enggak dapet. Di sini ada yang rasa tomato pasta, ada yang rasa bulldog light, terus ada yang rasa kimchi, ada yang rasa jajang, terus ada yang rasa cheese, carbonara, curry, stew yang 2 times spicy sama yang normal. Lalu gue juga temuin ada snack dari Samyang sendiri. Ini adalah hot chicken flavor ramen snack. Bentuknya kayak gini. Nah, ini tuh kayak mami. Mami. Ya, itulah ya. Dan satu lagi gue menemukan adalah seaweed snacks. Ini juga baru, gue gak pernah nemuin sebelumnya. Dan peraturannya adalah gue akan makan selama 5 hari. Jadi makan siang dan makan malam itu cuman Samyang. Gue akan pilih secara random rasa yang mana yang akan gue makan untuk perharinya. Dan nanti di akhir video gue akan info ke kalian mana yang menjadi favorit gue selama ini. So yeah, hari ini gue akan cobain. Which one I should try first? Kimchi. Okay. So, untuk makan siang gue hari ini di hari pertama adalah bulldog rasa kimchi. Let's go. So, ini dia udah jadi mie-nya. Gue udah lapar banget. Jadi, pada saat gue masak tadi, itu tuh ada kimchi flakes gitu yang harus kalian masak juga barengan sama mie-nya. Yang pertama, rasanya memang agak sedikit asam dari kimchinya. Dan untuk level pedesnya, pedes tapi nggak sepedes yang 2 kali lipat. Ya iyalah ya. Ini pedesnya masih bearable buat gue. Jadi masih oke. Okay. Oh, ngambil minum tapi jauh. Lama-lama pedes juga ya, Mak. Mungkin kalau dimakan barengan sama kimchi fresh gitu, lebih enak kali ya. Beginilah winter di Jerman ya. Jam 4, udah gelap beb. Matahari itu terbitnya jam 8 pagi. Tinggal suapan terakhir. Pedes uga. Habis. Sekarang gue udah kenyang, so I'm gonna eat again later for dinner. Hai, sekarang jam 19.25. Gue agak lapar, bukan agak lagi sih, tapi gue lapar banget. Tadi kita udah nyobain kimchi, sekarang gue mau cobain rasa lain. Mungkin gue akan cobain yang rasa cheese. Alright, ini dia. Nah, kayak gitu bentuknya. Jadi di atasnya itu ada cheese powder. Dan tadi pada saat gue masak dan gue aduk gitu mie-nya,
Ya Tuhan, itu bau. Sorry nih ya, tapi bau kejunya itu kayak bau muntahan anak bayi gitu loh, kayak bau gumoh. Terus ini kayak lebih creamy gitu loh. Jadi mie-nya tuh kayak nempel. Bismillah. Oh, wow. Oh, gue gak nyangka sih kalau rasa kejunya bakalan cukup kenceng, cukup nyengat. Tapi gue cukup amazed sih dengan rasa kejunya yang berasa banget dan menyengat gitu. Baunya sih, aromanya ya. Aromanya tuh kenceng banget. Dan rasanya dia creamy, gak begitu pedes sih buat gue. Second bite. I got it. Dia lama-lama rasanya, apa namanya, gak begitu kenceng. Jadi mungkin karena pertama kali kali ya. Jadi kayak langsung hook gitu. Tapi lama-lama dia kayak agak sedikit mild. Tinggal pedesnya aja yang build up. Dan ini udah agak lumayan pedes. No, actually, I take back my words. Rasa kejunya masih tetap cukup kenceng. Mungkin buat teman-teman yang suka sama keju atau misalnya mie dengan campuran kayak krim keju gitu, mungkin kalian akan suka. Ya, gue gak boleh stop. Karena kalau gue stop, bau cheese-nya langsung ke hidung lagi. Don't like. Tada! Sudah habis. So, ya yeah, itu dia untuk hari ini. Dan besok kita akan pilih lagi secara random. Kira-kira gue bakalan makan siang dengan mie yang mana. Oke? See you tomorrow. Hi! Hello, welcome to day 2. Dan sekarang itu jam, kayaknya jam mau jam 2 siang itu. Hari ini gue akan coba yang rasa I think I'm gonna try this one. So anyway, gue lapar, gue akan masak si samyang rasa jajang ini. And I'll see you in a second. Okay, ini mie buldak jajang. Dia super kental banget gitu. Kayak bener-bener kayak jajangmyeon. Smells not bad. Sebelumnya gue udah pernah cobain mie instan yang chapagetti. Dan to be honest, gue gak gitu suka. Mungkin not a big fan of jajangmyeon. Dia rasanya lebih kemanis gitu. Kayak makan mie yamin ya. Ini so far gak pedes buat gue. Personally, rasanya enak, sangat berbeda dengan chapagetti. Again, mungkin karena ini ada essence pedesnya, jadi agak sedikit dimaafkan. Ini enak sih, gue suka. Gak pedes di mulut, tapi kayaknya pedes di hidung. Last bite. Habis. Okay, I'm done for lunch. I'm gonna see you at dinner. Bye. So, hi. Sekarang udah jam 19.24. Kali ini gue akan cobain yang rasa carbonara. But I was thinking, maybe I can put something in there, but I don't know what, so I'm not sure. So, gue udah bikin yang buldak carbonara. Bentukannya kayak gini. Dia itu mie-nya beda sama yang biasa. Dia itu kayak lebih tebel gitu. Dan on the side gue bikin boiled broccoli karena kayak and it's something else. Karena kayak gue gak makan sayur beberapa hari gitu kan. Well, dari kemarin sih. So I decided to add broccoli. Kalau dibandingin sama yang cheese kemarin, ini rasanya memang ya rasa carbonara. Tapi sebenarnya gue kurang suka dengan bentuk mie-nya dan tekstur mie-nya. Untuk pedesnya sih nggak pedes. Dia mirip sama yang cheese kemarin. Pada saat gue buka packaging-nya,
Untuk sausnya sendiri itu kayak lebih kecil. Dan powder untuk carbonara-nya sendiri lebih banyak. Tadinya gue mau put on makeup, tapi kayak I'm too lazy, karena udah malam juga, gue cuma lapar. Dan sekarang gue udah kenyang, I'm gonna enjoy my orange juice. See you tomorrow, day 3. Gue udah lapar banget. Sekarang itu jam 16.18. Udah telat banget. Hari ini gue mau cobain rasa yang original. This one. Be right back. So, ini udah jadi. Ini gue udah lama banget gak makan. Quite excited. Terimakasih. Wow. Gila, hisashiburi. Udah lama banget gak makan ini dan kayak akhirnya makan lagi. Pedasnya mulai berasa. Hidung mulai meler. Terakhir. Finish. Gila, coy. Gue gak nyangka lo bakal pedes banget. See you at dinner. Yo, geng. Sekarang udah jam 8 malam. Sebenarnya gue gak lapar-lapar banget, tapi karena challenge-nya harus makan lunch and dinner, jadi gue putuskan untuk makan sekarang. Sekarang gue mau cobain yang rasa curry. I hope it tastes good. I'm back. Ini dia noodles-nya. Yang ini rasa kare. Baunya sih kayak bau kare India gitu ya. It's not Japanese one, it's not Korean one, but it's like the Indian one. To be honest, gue udah agak sedikit mulai enak. Gua gak excited lagi buat makan mie, padahal tuh gua adalah pecinta mie banget. Cheers. Wow, tastes really good. Gua gak nyangka kalau rasa karenya bakal kencang banget. Sumpah, ini enak loh. By the way, videonya jadi kayak video ASMR atau mukbang gitu gak sih? Kalau misalnya nanti kalian dengar ada suara-suara perempuan, itu adalah emak mertua gue lagi ngomong. Suaranya emang kenceng, bro. Kalah, mak-mak Medan tuh kalah. Pas masih awal-awalnya, kayak ya gue pikir kalem-kalem aja gitu kan. Ternyata setelah kenal dan ketemu sama keluarga yang lain, ya it's normal. Kayak mereka ngomongnya kenceng emang. By the way, ini gak pedes. Tapi rasa karenya nendang. Gue udah mulai full nih. Tinggal dikit lagi padahal. Terakhir. Sudah habis. Gila sumpah. Kenyang banget parah. Gue udah mulai enak sama mie. So untuk yang curry ini dia gak pedes. Tapi rasanya enak. Tapi dia kayak lebih ke curry India. Anyway, see you guys tomorrow. Halo. Selamat siang. Hari ini hari ke 4 dan sekarang udah jam 12. So, kayaknya gue mau makan supaya nanti gak telat-telat banget. Nih, rambut agak sedikit gengges. Mohon maaf. Kayaknya gue bakal cobain yang light deh hari ini. Sebenarnya gue gak pengen makan sih.
karena nggak pengen makan mie lebih tepatnya, karena kayak udah enek gitu. Nggak tahu, kayak semalam tuh gue kayak noodles coma. Kayak bener-bener bawaannya tuh kayak pengen muntah. Terus kayak gak enak banget gitu deh. Tapi gue harus menyelesaikan program ini sampai besok. So without any further ado, I'm gonna cook and I'm gonna eat. Hai, mie-nya udah jadi. Gue cukup impressed karena jenis mie-nya tuh dia beda gitu. Kayak kalian bisa lihat dia lebih tipis, ya kan, kayak tipis banget, which I like karena gue suka mie tipis. Dan dia itu less spicy 40% sama less calories 28% dari regular Poda ramen. Jadi lebih gak pedes dan lebih less kalori dari yang warna hitam yang biasa. Cheese. Wow, wah gila, wah gila. Gue suka banget sama mie-nya. Karena gue suka banget sama mie yang ini. Dia tuh chewy. Terus, ya mungkin karena gue suka mie tipis kali ya. Jadi tuh pas masuk di mulut kayak yang gitu. Jadi ini memang tidak pedas, tapi kalian masih tetap bisa ngerasain sensasi pedasnya sedikit. Tapi gak lebay yang kayak normal atau yang kayak nuklir. Nah, karena jenis mie-nya ini tipis, masak mie-nya itu 4 menit 30 detik. Mie-nya chewy, springy, bouncy, you name it. Benar-benar, enak banget. Buat teman-teman, udah cobain belum yang Buldak Ramen Light ini? Kalau udah, let me know in the comments down below. Gimana menurut kalian? Apakah pedas atau enggak? Do you like it or not? Let me know. Habis. Gue bener-bener suka sih. Ini gak peres. This could be one of my favorite now. Bisa jadi gue akan restock. Karena emang beneran enak. Anyway, see you at dinner. Hai. Sekarang udah jam 8. Kali ini gue cobain yang rasa biasa. Tapi dia type stew gitu. Jadi ini tipenya tuh berkuah berarti. Gue sekalian juga mau cobain Buldak Seaweed Snacks. Ini dalamnya. Rasa pertama yang gue rasain bukan pedes tapi malah manis. Instead manis banget. What? Let's try again. Jadi spicy-nya itu yang bikin kayak lo pengen bersin gitu loh. Sekarang saya akan masak mie-nya dan kita akan makan ya, gengs. Mie-nya udah jadi. So, kuahnya kalau kalian lihat tuh kayak kental banget gitu. Dan dia jenis mie-nya itu yang tempel kayak carbonara punya, which is not my favorite. Shall we eat? Rasanya gurih tapi nggak begitu asin, jadi dia lebih ke manis pedas gitu. Pada saat gue masukin mie dengan bumbunya, dia pertamanya cair tapi lama-lama dia ngentel gitu. Jadi emang makannya ya kental-kental gimana gitu deh. Tapi nggak kental banget sih, kayak biasa aja. Ini masih nggak pedas, maksudnya level pedasnya itu masih bearable, masih oke. Okay. Ini jangan-jangan apa gue udah kebal sama samyang ya? Kagak ada yang pedas perasaan. Sejujurnya, gue ini tim mie kuah. Bukan mie goreng, tapi untuk samyang yang stew ini, for some reason gue gak gitu suka. Mungkin, again, karena not a big fan of thick noodles. Rasanya enak, cuman gue kurang suka aja.
Ini adalah cara aneh gue makan mie. Jadi, pertama gue pakai sumpit, yang kedua gue pakai sendok. Terus gunanya si sumpit ini adalah untuk menjadi kayak pengganti garpu lah istilahnya. Sudah habis. Untuk yang stew, overall okay. So, gue selesai dengan hari keempat. Besok hari terakhir. And kayaknya gue bakalan puasa mie instan untuk beberapa waktu. Karena I've had enough. Anyway, good night and see you tomorrow. Halo, hari ini hari terakhir, hari kelima. Dan sekarang itu jam 19.37. Dan gue belum makan. Karena tadi siang tuh hektik banget. Sebenarnya gue udah gak gitu lapar sih. Kayak rasa laparnya udah hilang. Kayaknya gue bakal coba satu. Terus gue lihat kalau misalnya perut saya memungkinkan untuk nambah, mungkin gue akan nambah. So, di hari terakhir ini gue masih punya dua rasa. Yang satu itu rasa tomato pasta. Terus yang satu lagi ini yang Bulldog 2 times spicy. Dan ada satu snacks yang belum gue makan. Kayak ini. Mie kremes. So, gue mau cobain kayak ini. Mie jaman dulu. Menurut gue, rasanya itu enggak terlalu kenceng dan dia lebih ke manis, again sama kayak yang rumput laut kemarin. Jadi yang di hit duluan itu adalah rasa manis, baru abis itu ada sedikit rasa pedesnya. Oke, sekarang gue mau makan yang rasa tomato pasta. Gue akan masak and we'll see after this apakah gue akan makan mie yang terakhir, apakah gue masih sanggup atau enggak tahu. So ya, yeah, let's cook. So, dia agak sedikit lebih gelap daripada yang biasa. Lebih mirip kayak versi yang jajangmyeon. Ini baunya ada bau-bau keju sedikit gitu. Terikimasu. Wow, this one is amazing. Karena rasa tomatnya benar-benar rendang banget. Terus rasa cheese-nya itu ada sedikit di belakang. Abis itu rasa pedesnya muncul. Wow, this one is really good. Gue sangat takjub sekali karena ini beneran enak. Jadi dia ada rasa tanginya, ada rasa asam-asamnya gitu. Terus abis itu rasa pedesnya di belakang. Untuk level pedesnya sendiri, ini agak sedikit lebih pedes. Apa karena gue lapar kali ya? Last bite, cepet ya. Pakai garpu. Habis. Nah, tadi itu yang rasa tomato pasta. Sekarang kayaknya perut gue masih muat buat satu bungkus mie lagi. So, gue akan selesaiin videonya hari ini. Dan yang terakhir bakalan si Nuclear Bulldog Bokumyon 2 times spicy. I'm gonna make this one and I'll see you in a bit. Mie yang terakhir. Okay, so this is the noodles. Dan ini juga feeling gue enggak asing buat teman-teman semua. So yeah, that's the noodles. Mari kita makan. Yeah, that's instant. Tapi gue enggak mau minum karena semakin karena semakin lo minum, semakin pedas rasanya. So, gue akan tetap mencoba untuk makan terus. Mulai keringetan, Beb. Ah.
Gak kuat, geng. Hah. Terakhir. Wah, jahat sih. Sakit banget, sumpah. Gila, bakal kuping. Kacau. Au. Okay, jadi udah 5 hari gue makan mie instan Samyang. Dan hari ini gue mau kasih conclusion rasa apa yang gue suka, dan gue akan bikin rankingnya. So, kita mulai dari hari yang pertama. Hari yang pertama itu gue makan rasa kimchi dan rasa keju. Untuk rasa kimchi gue cukup suka karena dia ada rasa pedasnya sedikit, dan ada rasa asam dari kimchinya. Dan untuk rasa kimchi gue akan kasih ke rate A, karena gue suka dari tekstur mie-nya, gue suka, terus dari rasa pedesnya juga gue suka. Dan untuk rasa yang kedua itu adalah rasa keju. Sumpah gue gak suka banget sama yang ini, so I'm so sorry, gue harus ngasih ke list E. Mungkin teman-teman yang suka dengan keju akan menghujat, asik. Tapi buat gue personally, gue kurang suka dengan yang rasa keju karena baunya itu strong banget. Terus untuk hari yang kedua, gue itu cobain yang rasa jajangmyeon, dan surprisingly gue cukup menikmati karena dia kayak rasa miyamin. Ada manisnya dan ada slightly pedasnya gitu di belakang, dan ya gue suka. Untuk jajangmyeon, kayaknya gue akan taruh di A sebanding dengan yang kimchi karena rasa baru. Terus untuk rasa yang keempat, itu gue cobain rasa carbonara dan gue akan taruh dia di ranking C. Lalu untuk hari yang ketiga itu gue cobain rasa original dan rasa curry. So untuk yang original itu pasti akan gue taruh di ranking S karena gue suka banget. Terus untuk yang curry-nya ini tuh kayak curry India gitu, jadi agak sedikit strong. Buat teman-teman yang gak suka dengan curry India mungkin gak akan suka, tapi buat gue personally it was okay. Dan untuk yang rasa curry gue akan taruh di ranking B. Untuk hari yang keempat gue cobain Samyang light version. Ini gue suka banget. Gue akan taruh dia di ranking S karena gue suka banget sama mie-nya. Mie-nya tuh super tipis. Terus rasanya itu masih ada pedesnya, tapi nggak over pedes. Buat teman-teman yang nggak suka sama pedes atau baru mau coba makan pedes, bisa cobain Samyang light. Itu gue suka banget, sumpah. Terus abis itu, rasa yang ke-8 itu adalah rasa stew. Dan again, gue gak suka dengan tekstur mie-nya karena dia tekstur mie-nya itu sama dengan carbonara, dia tebel. Dan untuk yang stew ini gue akan taruh di ranking C. Dan untuk hari yang terakhir, hari yang kelima, itu gue makan yang rasa tomato sauce sama rasa nuclear 2 times. Untuk yang tomato sauce, gue suka karena rasa tomatnya itu benar-benar berasa banget. Terus dia ada pedesnya, which is kayak gue biasa bikin meat sauce. Jadi gue kalau bikin meat sauce itu selalu pedes. Ya namanya mama nggak bisa lepas dari cabai ya beb, jadi harus ada cabenya gitu. Dan ini gue akan taruh di rank A, sama dengan yang kimchi. Terus untuk yang terakhir itu adalah yang nuklir. Ini bukan yang baru buat gue, jadi gue udah sering banget makan ini. Emang ini pedesnya dajal banget sih, bener-bener sakit sampai ke kuping. Gue akan masukin ini ke ranking S. Itu dia 10 samyang yang udah gue coba selama 5 hari. Selesai sudah. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe channel gue karena gue akan upload video setiap minggu. Dan kalau kalian punya ide untuk video-video berikutnya, jangan lupa tulis komen di bawah. So yeah, stay sane, stay healthy. Sampai jumpa di video gue yang berikutnya. Bye, gengs.